Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Intan Alam. Nama saya Siti Nurizki. Nama saya Isdia Nur Fauzia. Nama saya Elsa Rosalina. Nama saya Amalia Tujuhan. Nama saya Nia Kurniasi. Nama saya Dewi Linjani. Nama saya Eva Islawati. Nama saya Muhammad Dupi. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan melaksanakan praktek membuat yogurt. Selamat menonton. Pertama, kita siapkan alat dan bahan. Lalu, tuangkan 1000 ml susu full cream ke dalam panci. Nyalakan api dengan skala kecil supaya tidak terlalu panas. Tambahkan yogurt plain atau bibit yogurt ke dalam susu. Dan aduk hingga merata. Setelah susu dihangatkan, tuangkan ke dalam termos untuk proses fermentasi. Tutup termos dengan rapat sehingga tidak ada udara yang masuk. Ini cukup waktu fermentasinya 24 jam. Kita tunggu sampai besok. Untuk fermentasi, simpan pada suhu ruangan. Setelah proses fermentasi selama 19 jam, tuangkan yogurt ke dalam wadah untuk diberikan gula dan pasta buah. Berikan air gula secukupnya. Dan tambahkan pasta buah ke dalam yogurt. Tuangkan yogurt ke dalam botol kemasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.